Burung ini betis kelamin betina dan berumur kurang lebih 3 tahun. Jenis namanya kalau di sini Tito Alba. Tujuan penggunaannya untuk pembasmian hama tikus. Ini kandang ini baru menetaskan anak. Untuk tadi anak yang pertama yang besar itu berusia kurang lebih 7 hari yang paling besar. Ini baru netas itu baru 2 hari 3 hari. Dalam kandang ini ada 4 ekor anak dan 1 ekor ibu. Pengendalian hama penyakit yang kita lakukan di areal TM untuk pengendalian tikus. Kita menyiapkan kandang burung hantu dengan rasio 25 hektar per 1 unit. Dengan kemampuan rata-rata burung hantu mampu dalam 1 hari memakan sampai 2-5 ekor dalam 1 malam. Jadi setiap bulan kita pantau proses perkembangan hama-hama yang ada di dalam kebun melalui sensus hama penyakit. Penggunaan musuh alami ini sebenarnya 100% berhasil bisa kita bilang. Dengan catatan kita jaga, kemudian dilihat siklus pertumbuhannya, perkembangannya. Salah satu upaya menjaganya, mengeceknya ya dengan cara sensus hama penyakit. Untuk satu abdeling itu bisa sekitar 30-40 kandang. Jadi dalam 100 hektar itu bisa 4 kandang kita bikin. Sekitar 25 hektaran lah untuk satu kandangnya itu. Untuk seluruh jumlah seluruh kandang, untuk seluruh abdeling ini 261 kandang. Kita setiap 2 bulan sekali kita mengadakan sensus. Ada tim khusus untuk sensus kandang burung hantu. Jadi kita sekalian melihat apakah ada penghuninya atau tidak, kan, sekali membersihkan kandangnya. Jadi kalau memang ada penghuninya, kita tulis di ada buku catatan bahwasanya dia sedang apa, sedang bertelur, apa sedang menetas. Kita biarkan secara natural, nanti setelah dewasa dia cari tempat sendiri. 2 bulan sekali kita periksa untuk membersihkan kandangnya dan melihat keadaan kondisi kandangnya lah, apakah memang masih layak atau tidak. Kalau sudah rusak, ya kita ganti. Ya, setelah ada burung hantu ini, untuk tikus itu bisa dibilang udah jarang.